Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kabar teman-teman sehat walafiat, sehat lahir, sehat batin, serta selalu dilancarkan rezeki teman-teman. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi tips cara mengobati penyakit asam urat dengan menggunakan daun kumis kucing. Tanaman kumis kucing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh kita, untuk meringankan berbagai macam penyakit. Kumis kucing sering dijadikan sebagai obat saluran kemih hingga meringankan batuk. Kumis kucing adalah tanaman dari famili Lamiaceae. Di Indonesia, tanaman kumis kucing dikenal sebagai obat alami dan memiliki segudang manfaat untuk kesehatan. Kandungan kumis kucing antara lain mengandung tinggi kalium, glikosida, ortosiponon yang bagus untuk menurunkan kadar asam urat. Cara pengolahan kumis kucing ada dua cara. Yang pertama, merebus 4 lembar daun kumis kucing dengan segelas air dan dimasak oleh teman-teman atau yang membutuhkan obat herbal dari media kumis kucing ini hingga mendidih. Air rebusan daun dari kumis kucing diminum 3 kali sehari. Cara pengolahan daun kumis kucing yang kedua, dengan cara menghaluskan daun kumis kucing sebanyak 50 gram dengan 150 ml air. Kemudian teman-teman saring airnya, tuang di dalam gelas dan minumlah air rebusanku. Air kumis kucing yang tadi teman-teman buat dengan dicampur dengan madu ya teman-teman. Nah, kedua cara yang tadi saya ulas adalah untuk mengobati asam urat atau penyakit asam urat dengan daun kumis kucing. Namun manfaat dari daun kumis kucing untuk kesehatan banyak sekali, termasuk untuk kecantikan. Daun kumis kucing selain bermanfaat untuk mengobati penyakit asam urat, banyak sekali manfaat dari daun kumis kucing ini, yaitu bisa mengobati gangguan ginjal. Namun dalam video ulasan ini saya hanya mengulas manfaat daun kumis kucing dan cara pengolahan tadi untuk mengobati penyakit asam urat atau menurunkan kadar asam urat. Walaupun daun kumis kucing ini ya masih banyak ragam lagi manfaat daun kumis kucing dan khasiatnya untuk mengobati penyakit yang lainnya. Namun kali ini saya lebih mendeskripsikan daun kumis kucing dan cara pengolahannya untuk menurunkan penyakit asam urat. Halo teman-teman semua, kalau teman-teman suka dengan video yang saya sajikan, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share ke seluruh sosial media yang kalian gunakan. Akhir kata, admin pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.